bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين عزنا جزاكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Salihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, itu hadis seputar dianjurkannya, disunahkannya mendatangi sholat dalam kondisi tenang, al-khudu' was-sakinah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, agar di dalam sholatnya tuma'ninah dan juga khusyuk, tidak barakallahu fiik bernafas dengan nafas yang terburu-buru. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa'alaikumus-sakinah, wajib atas kalian tenang. Jadi dalam sholatnya tenang, mendatangi sholatnya juga tenang. Kalau terlambat dia menyempurnakan, kalau dapat dia sholat bersama imam tersebut. Tafadhalu. Ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Qala al-muallif rahimahullahu, istimak kitabnya, fokus serius jenius. Babu ikrami dhaif, bab memuliakan tamu. Sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu hadis yang mirip dengan ini, yaitu pada kumpulan 200 hadis sahih isyriniyat. Barakallahu fiik. Kita lihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahima wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan dulu hadis yang mulia ini barakallahu fiik, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu min al-mukthirin fi riwayat al-athar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, syahidnya, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan di sini barakallahu fiik tidak harus mewah-mewah, tidak harus barang-barang yang mahal, tidak harus barang yang mewah harganya mahal, tidak. Intinya dimuliakan dengan pemuliaan yang wajar, yang normal, sesuai dengan apa? Uruf. Uruf itu tradisi, kebiasaan orang memuliakan tamu bagaimana. Paham ya? Taruhlah misalkan hanya dengan air putih, kemudian barakallahu fiik dengan makanan yang ala kadarnya, tidak masalah. Intinya dia memuliakan tamu tersebut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yasil rahimah. Ini poin yang kedua, perhatikan. Maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Nah, fal yasil rahimah, menyambung hubungan silaturahmi. Karena menyambung hubungan silaturahmi, barakallahu fiik, itu merupakan perkara yang sangat besar dan bahkan termasuk salah satu apa? Termasuk salah satu sebab seseorang masuk surga. Buktinya lawannya, yaitu memutuskan hubungan silaturahmi, apa lawannya? Termasuk penghalang masuk surga. Sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga qati'. Nah, siapa itu qati'? Yaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah,
Jadi silaturahmi itu termasuk perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting, perkara yang dianjurkan syariat, bahkan sebutkan dalam hadis, barang siapa yang ingin apa? Ingin dipanjangkan usianya, diberkahi umurnya, apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Falyasil rahimah. Maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahmi. Taruhlah ibunya, bapaknya, saudaranya, kerabatnya. Bukan berarti ketika antum sudah berkeluarga, pisah dengan orang tuanya, sudah punya istri kemudian lupa orang tuanya, jangan. Atau antum sudah mondok, pergi jauh dari orang tuanya kemudian memutuskan hubungan silaturahmi, jangan. Kalaupun hanya lewat nam barakallahu fiik, nam telepon, SMS, chattingan, tidak larang, tidak ada larangan. Itu termasuk juga menyambung. Tapi kalau la salam wala kalam, la telepon wala syai, paham ya? Padahal yang biayai orang tuanya, kemudian dulu juga diasuh oleh orang tuanya, dibesarkan orang tuanya, kemudian lupa jasa orang tua, lupa jasa keluarganya, Allahul musta'an. Nah, jangan sampai ya, menyambung hubungan silaturahmi termasuk apa tadi? Sebab dipermudah masuk surga. Memutuskan hubungan silaturahmi termasuk apa? Termasuk salah satu penghalang masuk surga. Na'am barakallahu fi. Sampai-sampai Asma bintu Abi Bakrin suatu ketika beliau minta fatwa kepada Rasulullah alaihi wasallam karena ibunya musyrikah. Ibunya musyrikah kafirah. Nah, minta fatwa tentang apa? Boleh enggak menyambung hubungan silaturahmi nam kepada ibunya yang musyrikah itu, boleh atau tidak? Waktu itu Asma bintu Abi Bakrin, nah barakallahu fiik, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi, diperhatikan ini ya, qadimat alayya wa hiya musyrikah, ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam kondisi dia musyrikah. Kemudian Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha bertanya, apa asil ummi, apakah boleh aku menyambung nam silaturahmi nam kepada ibuku yang musyrikah tadi? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, na'am sili ummat, iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu padahal musyrikah. Jadi hak dalam masalah dunia barakallahu fiik itu tetap ada walaupun musyrikah, walaupun kedua-duanya kafirah, bapaknya kafir, ibunya kafirah, tetap yang namanya silaturahmi dalam hal dunia kaitannya bukan masalah agama ya, walaupun beda agama tetap harus. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu syahidnya. Kalau kedua orang tuamu meminta kamu atau memaksa dirimu untuk berbuat syirik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taati keduanya dan pergaulilah orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Dalam masalah dunia beda ya. Masalah agama apa kemarin, tidak boleh toleransi sama sekali. Masalah agama tidak boleh bertoleran sampai berlebihan, akhirnya muji agama selain Islam, menyanjung agama selain Islam, enggak boleh. Fam ya lakum dinukum waliyadin. Hatta mengucapkan selamat hari raya mereka saja orang kafir enggak boleh. Mana selamat hari Natal, selamat hari raya Nyepi misalkan, atau selamat hari raya yang intinya selain nah barakallahu fi hari raya kaum muslimin, tidak boleh. Mafhum? Naam. Poin yang berikutnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini poin yang ketiga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau lebih baik, atau lebih baik dia diam. Liyasmut itu diam. Paham ya? Falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berkata baik atau hendaknya dia diam. Maksudnya kalau tidak ada ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang nam barakallahu fiik, yang nam tidak dusta, yang harus dia ucapkan, lebih baik dia diam. Lebih baik dia diam. Datang dalam hadis yang hasan, hadisnya barakallahu fiik, dihasankan sebagian para ulama, apa hadisnya itu? Nam barakallahu fiik, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini yang ini, ada satu lagi. Nam barakallahu fiik, siapa yang masih ingat hadis arba'in nawawiyah itu? Ada lafat tarkuhu ma la ya'ni, itu apa lafat awalnya itu? Ihsan. Ada yang ingat? Hadis dalam arba'in nawawiyah sudah kita hafal semuanya. Apa awalnya itu?
Ingat enggak awalnya? Ingat? Akhir potongannya itu na barakallahu taqahu mal ya'ni min husni afan. Naam, ahsan. Min husni islamil mar'i tarquhu mal ya'ni. Min husni islamil mar'i tarquhu tarku mal ya'ni, tarku mal ya'ni. Artinya termasuk bagusnya Islam seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau dia tidak mendapatkan ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang na barakallahu fiik, yang memberikan faedah, maka lebih baik dia diam. Pantunnya na'am fa illam tajid qawlan sadidan taqunuhu fa samtuka an ghayri sadidin sadadu fa illam tajid qawlan sadidan taqunuhu fa samtuka an ghayri sadidin sadadu. Jika engkau tidak mendapatkan ucapan yang benar yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu merupakan kejujuran. Jadi diamnya dari ucapan yang tidak benar, diamnya dari ucapan yang tidak jujur itu merupakan kejujuran. Kenapa demikian? Karena itulah yang dianjurkan, yang diajarkan oleh barakallahu fiik Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ay shawaba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan berucaplah dengan ucapan yang apa? Ucapan yang shawaban, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Barakallahu fiik. Karena kejujuran tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan, sedangkan kedustaan tidaklah mendatangkan kecuali keburukan dan juga kesengsaraan. Sampai-sampai karena kejujuran itu karakter, tabiat yang sangat mulia dan bagus, permata-permata berlian merasa cemburu, iri dengan kejujuran tersebut. Pantunnya na'am ahsantum barakallahu fiik. As-sidqu hulwan wa huwal murru wa sidqu la yatrukuhul hurru jawharat as-sidqil hazina yahsuduhal yakut wa durru. Pantunnya bagus sekali. Biasanya kalau para khutabah atau para masyaikh, para asatidah mengajarkan, biasanya kadang muncul pantun ini ya. Dulu ketika di Damat sering kita dengar pantun ini, bagus sekali tentang kejujuran. As-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. Kenapa kok pahit? Karena harus berusaha. Kadang orang gara-gara jujur untungnya dikit kejualan, ya enggak? Kalau bohong untungnya banyak. Asli, ya asli. Tapi kadang KW dibilang asli, KW dibilang ori, untungnya banyak. Tapi kan bohong. Paham ya? Nah, pahit dalam mengupayakan, manis dalam merasakannya. Di hasil dari kejujuran itu manis. Orang akan percaya, si fulan masya Allah, jujur jualannya ya. Untung dikit gak masalah tapi jujur, karena keberkahan kepada ada pada kejujuran tadi itu. Paham ya? As-sidqu hulwan wa huwal murru was-sidqu la yatrukuhul hurru. Sedangkan kejujuran itu tidak pernah ditinggalkan oleh orang yang merdeka. Orang yang merdeka yang paham itu gak akan pernah meninggalkan kejujuran. Kenapa demikian? Jawharul sidqil hazinah. Karakter kejujuran itu memiliki perhiasan, memiliki zinah, perhiasan keindahan. Yang mana perhiasan keindahan ini yahsudu hal yakut wa durru. Paham ya? Dihasadi oleh siapa? Oleh barakallahu fiik permata dan berlian. Permata dan berlian merasa hasad iri dengan kejujuran. Kok luar biasa. Manis tapi apa? Pahit. Pahit mengupayakan, mengusahakan tapi hasilnya manis. Orang itu kalau orang awam saja ya, kalau melihat orang jujur senang sekali walaupun agamanya bukan Islam. Paham ya? Makanya kejujuran termasuk daripada apa? Perkataan yang baik. Nah, hadis ini dihafalkan. Kita ambil satu aja enggak masalah. Nah, ini mudah sekali. Jadi tidak ada yang enggak hafal. Tinggal antum hafal satu udah hafal semuanya. Tinggal tiga-tiga yang dibedakan. Ya kan mirip kan? Makan yu'minu billahi wal akhir udah hafal. Tinggal sambungannya itu yang dibedakan. Nah, barakallahu fiik. Hadis seputar apa? Wajibnya memuliakan tamu. Adapun yang berikutnya berapa temuan yang akan datang itu batasan berapa hari dalam memuliakan tamu itu, apakah tamu sepekan dilayani terus full tiga kali sehari makannya atau bagaimana. Barakallahu fiik, pada pertemuan yang akan datang kita bahas batasan-batasan wajibnya memuliakan tamu. Barakallahu fiik, kesimpulannya berapa kemarin? 3 hari.
Paham ya? Selebihnya sedekah kalau mau ngasih. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillah.